Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ni kita nak masak masak lemak. Kat sebelah sini adalah masak lemak tanpa menggunakan cili. This one masak lemak bertumis. Nanti korang tengok macam mana kita tumis. Jadi bahan-bahannya kita ada tomato, carrot. Kita ada dua portion, satu untuk portion sebelah kiri, satu lagi portion untuk belah kanan. Then kita hidupkan api dulu. Sebelah sini pun kita hidupkan. Okay, yang bagi korang curious, yang sebelah sini adalah untuk masakan untuk baby. Baby umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang tak suka pedas. Kat sini untuk yang pedas. So kita akan tumiskan. Kita ada daun-daunan, iaitu daun kunyit. Kita hiris halus-halus. Ayam tadi kita dah goreng menggunakan air fryer. Simple je, pakai air fryer. Suhu 180, 30 minit, kena balik-balikkan. Okay, step yang pertama. So korang boleh masukkan sedikit minyak. Okay, sini pun masukkan sedikit minyak. Okay. Okay, step yang seterusnya. Selepas masukkan minyak, kita tak nak tukar, kita masukkan yang tak ada cili dulu. Ini cuma bawang besar sebiji, bawang putih 3 ulas. Dan juga kunyit 1 inci. Haa, pergi buang. Okay, sebelah sini pula sama juga, bawang besar sebiji, bawang putih 3 ulas. Cuma kita tambahkan kat sini cili segenggam, cili padi. Kita masukkan. Untuk tumisan di sebelah kiri, kita buat masak lemak biasa yang menggunakan air banyak lah. Untuk yang sebelah kiri ni. Tapi untuk yang di sebelah kanan ni adalah masak lemak tumis, di mana kita tak perlukan banyak air. Special sikit. Okay, kita tak perlukan banyak air. So, kita kena tumis sampai dia kering. Betul-betul pecah minyak. Sebelah sini tak apa. Kita boleh tumis biasa sahaja. Okay, sementara tu kita basuh pinggan dulu. Okay. Jadi kita dah basuh dah blender. Nampak belah sana, nampak dia dah kering sikit. Jadi apa yang kita perlu lakukan, tengok dia dah kering. Kita akan masukkan kentang. Kentang ni masuk sebab dia lambat empuk. Kentang yang panjang. Sebab yang anak seorang ni, dia suka makan kentang. Dan kita akan masukkan ayam dia. So ayam kita akan masukkan bahagian peha satu. Kecilkan api dia. Dan kita akan masukkan ayam bahagian, bahagian apa je yang dia suka. Bahagian tak, tak nanti dia tak makan. Okay, kita boleh masukkan bahagian tai. So ayam 2 sahaja. Nanti tak habis untuk tengah hari dan petang. Okay, so next step adalah kita akan masukkan tomato dan juga carrot. Okay, masukkan air. Okay, sebab ni adalah masak lemak biasa. Cuma ayamnya kita goreng, nak bagi dia rasa lain sikit. Tekstur dia akan berbeza sikit lah untuk yang sebelah sini. Okay, so kita akan biarkan dia mendidih sampai kentang dan juga carrot tu masak. Okay, nampak sebelah kanan ni dia dah semakin kering. Bila dah semakin kering, sama juga masukkan juga kentang. Okay, lebihkan belah sana. Then carrot dan juga tomato. Kenapa kita tak masukkan ayam dulu? Sebab ayam kita dah goreng. Jadi ayam dia dah betul-betul masak. So kentang dan carrot ni dia lambat sikit nak masak. That's why kita masukkan dia dulu. Tapi kalau korang tak suka masukkan kentang dan juga carrot awal pun tak apa. Masuk ujung-ujung.
Sengaja saya masukkan tomato awal supaya dia akan pecam dan memasamkan kuah tersebut. Dah turun bawah. Nak lagi? Pisang? Dah turun bawah ya. Haa, ah, naik kan. Makan. Haa, dia nak makan pisang tak? Okey. Nampak cantik dia kejadian dia. Okey. Yang ni kita kena biar betul-betul kentang dia masak. This one tak apa. Tak ada masalah. Okey. Step seterusnya. Sebab anak kita tak suka masam-masam sangat. Masukkan sikit sahaja. Kita panggil dia apa? Asam jawa kering. Asam keping. This one masakkan satu. Okey, sekejap eh. Dia nak pisang pula. Kita ambil pisang. Okey, sama memasak. Masukkan asam keping. Pastikan kentang dan carrot tu betul-betul masak ya. Nanti dia keras. Oh, this one. Tinggal masukkan santan dengan garam je. Dah hampir siap dah. Okey. Ni masak cara simple lah. Mesti korang ada resepi yang lagi sedap kan. Ha, tu kita belajar masak simple je lah yang ni. Okey. Masukkan daun-daun sikit di sini. Untuk naikkan bau dia. Dan gaul. Gaul. Dan gaul. Okay. Terusnya kita akan adjustkan garam. Garam tak perlu banyak. Sebab kuah dia tak banyak pun. Suku saja. Dan serbuk perasa sikit lah. Serbuk perasa tak kisah. Boleh letak separuh. Okay, so kecilkan api yang sebelah sini. Gaul sikit. Kalau rasa kuah dia terlalu kurang, boleh tambah sikit air. Okay. Santan kita taruh last sekali. Kita nak tutup. So, dah boleh tutup. Buka api kecil je. Dia ambil masa lah nak kentang tu empuk. Okay, this one. Tak apa, kita boleh buka api yang besar. Sebab kita nak force dia masak. Okay, next kita akan masukkan kita punya chicken dan sebagainya. Okay. Ayam yang telah digoreng tadi kita masukkan. Senang sekarang bila ada air fryer ni. Pakai air fryer je. Jadi tak perlu nak gunakan minyak ya. Minyak ayam tu dia akan keluar. This one nampak macam banyak. Dia untuk dua orang makan. Dan esok kita boleh bawa bekal pergi kerja. Selalu saya frozen kan untuk bawa bekal. Dan sampai tempat kerja boleh guna microwave untuk defrost. Okay. Ha, kita cuma nak tunggu kentang dia betul-betul dah masak. Baru kita boleh masukkan santan. Dalam masa yang sama dah boleh masukkan daun. Saya suka masuk awal supaya daun ni meresap dekat ayam dan juga kuah-kuah. Ada orang dia suka masukkan last-last. Sebab saya suka bau daun tu, saya masukkan awal. Okey, saya akan masukkan sedikit air dalam setengah cawan. Sebab saya tak nak terlalu kering nanti bila makan ataupun bila panaskan nanti dia kuah dia set. Kita tak nak macam tu. Kita nak at least ada kuah sikit. Tapi kuah dia tak banyak. Sebab ni style tumis. Okay. Sama juga. Kita akan cari penutup dan tutup. So, cari penutup. Kecilkan api dan tutup. Sementara tu kita akan basuhlah pinggan-pinggan. Oops. Sebelah sini kita lupa pula nak adjust garam je. Tak masukkan garam. Takut lupa. Okey, masukkan garam dalam satu sudu kecil. Dan akan masukkan perasa dalam satu sudu kecil juga. Okey. Dah, so dua-dua dah masuk garam. So kita tak risaulah. Sebab garam dah masuk, takut terlupa. Kita cek kentang dia. Kentang dia perlukan dah masak ke belum. Kita ambil sudu. Cek macam ini.
kalau tekan tu keras macam tu, rasanya dia belum masak. Dia perlukan masa lah untuk dimasak. Perasaan dia nanti macam korang makan rendang sikit lah, sebab dia tak banyak kuah. Okay, this one nampak menggelegak cantik. Ya. Nah, last tak boleh makan lagi tau, pisang banyak-banyak. Tak minum air. Okay. Dia banyak serat. Nah, last. Sini. Ha, minum air. Pijit. Dah, dia minum air. Ha, dia suka makan pisang tapi tak suka minum air. Bahaya. Kalau suka budak kecil makan pisang, kena suruh dia minum air. Terlalu tinggi kalsium ke potasium. Diberaknya keras, sakit perut. Okay, so kita nak check kentang sebelah sini jadi apa. Sama juga, ambil sudu dan tekan. Oh, belum lagi. Jelas lagi. So, kita bagi dia masa dulu untuk masak. Kuah dia rasa dah okey dah. Bismillah. Kuah dia sedap dah. Tinggal tambah santan je. Okay, so kita biarkan dalam masa 10 minit untuk bagi kentang tu masak. 5 ke 10 minit lah, ya. Yeah. Okay, selepas 6-7 minit, kita akan buka dan kita akan masukkan santan. Okay, selalunya susah nak dapat santan segar ni kat tempat saya. So, saya pakai santan kara je. Lebih kurang je rasa dia. Tak tahulah jenis lain, tapi so far memang peminat setia lah santan ni. Patutnya kita orang beli pack yang kecil je, tapi pack kecil tu dah habis. Pack besar kita akan kongsi. Jadi kita buka dulu yang kecil ni dan kita akan masukkan santan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tak payah banyak. Okey, dan gaul. Okey, this is the last step lah. Dah tak payah nak tunggu dia boil lah. Lama dah. Sekejap je. Biar dia mendidih kejap. Nampak dia mendidih, maksudnya santan tu dah masak dan kita boleh tutup this one. Okey. Okay, awak tengok eh. Nampak dia naik buih-buih tu, dah boleh tutup. Kita tak nak dia pecah santan. Okay, nampak dah. Dia dah masak dah. Dah buih. Kita gaul dalam 1-2 minit. Nak bagi dia betul-betul masak. Takut sakit perut nanti. Okay. Nampak? Dah boil. So, maksudnya dah masak. So, korang boleh kuatkan api dalam masa 10 saat. Dia dah vigorously berbuih. Tutup. Jangan didih. So, siaplah santan untuk si kecil. Sayur dia tu lah. Buah carrot dengan potato. Okay, tengok bahagian orang dewasa pula. Cantik dah kejadiannya. Kita akan masukkan santan. Yang ni masuk banyak sikit lah sebab portion dia banyak. Okay, so kuatkan api pun boleh. Tak ada masalah. Okay, step ni korang gaulkan. Bagikan dia sebati. So, santan dia akan membuak-buak dan mendidih. Tapi dia tak akan pecah santan sebab air tak banyak. Korang boleh try dan korang boleh rasai dia. Rasa dia lain sikit. Ibaratnya santan yang ditumis. Ibaratnya lah. Saya pun bukan pandai masak sangat. Main try-try je. Mandikan dia. Mandikan dia bagi ayam tu semua sebati. Nampak? Kita tak perlu pakai banyak air. Even you pakai banyak kuah pun, nanti tak habis juga. Buang juga kuahnya. Cantik kejadian dia. Percayalah dia takkan pecah punya santan dia. Okay, so bagi dia sebati dalam masa 2-3 minit. Keep on gaul. Okay, nampak? Cantik kan warna dia. Okay, so bila dah mendidih, just pastikan tak perlu lama-lama. Siap dah masakan kita. So nak tunjuk close up sikit. Okay, inilah kita punya masak lemak cili padi. Kuah sikit. Kita tumis santan. This one yang biasa. Masak lemak yang biasa. Tapi tu tak ada cili lah. This one with cili. Okay, tu je. Jumpa lagi. Bye-bye. Jumpa lagi.